jangan. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih dengan Lesti dan Bilar, kabar dan informasi terbaru mereka berdua yang selalu mencuri perhatian kita semua. Apalagi ya, seusai sendiri Lesti punya akun TikTok baru. Banyak cerita guys, apalagi kegesrekan serta tingkah pula pasangan si Dedek, siapa lagi kalau bukan Rizky Bilar, saat mereka asik TikTokan bareng. Yang tak kalah menarik adalah saking asiknya si Dedek Lesti TikTokan di atas mobil, nyatanya hal tersebut tak luput dari perhatian si doi Rizky Bilar yang selalu mantau dia guys. Yang paling menarik dan bikin geli adalah ulah si Rizky Bilar mengetahui sang doi lagi doyan-doyannya, lagi demen-demennya TikTokan. Lihat Dedek Lesti saat TikTokan di atas mobil itu, wah seru banget sih, macak-macak manis dia. Wah emang manis ya guys ya, mau gimana lagi. Ya, seusai dirinya TikTokan sama si doi, dan yang paling menarik adalah komentar dari Rizky Bilar yang buat si Dedek auto ya baper, auto geli, auto ketawa, auto terbahak-bahak. Ya, reaksi si Dedek Lesti yang langsung di komen saat dia TikTokan, saat ia ya berhiboh ria lagi manja-manja ria dengan akun TikTok barunya. Hal tersebut rupanya tak luput dari perhatian Rizky Bilar yang selalu mantau kondisi sang pujaan hati hingga Dedek tertawa geli tuh. Lihat nih guys ya. Nah, perhatikan. Ya, si Dedek Lesti C TikTokan. Si lihat. Waduh, hingga si Dedek ketawa melihat komentar dari Rizky Bilar ini. Geli dia melihat keseruan, keuangan serta perhatian dalam bentuk lain. Ya, begitulah keseruan serta kegesrekan Lesti dan Bilar. Auto baper si Dedek, dibuat geli, dibuat lucu, ya dibuat seneng oleh si babang caman kita Rizky Bilar. Lihat nih, siap ya, akan tertawa ya. Hi, tak tahan kan dia. Hi, lucu banget kan guys, seru tentunya. Ya, dapat pasangan yang super kocak, super jenaka, tentu akan selalu membuat demen, terutama Ayah Kejora. Ayahnya sendiri juga demen dengan si doi yang super ngocol ini. Tentu tak lupa kita selalu mendoakan mereka berdua berbahagia, disegerakan untuk melangsungkan yang namanya ya proses pernikahan menuju halal. Tentu Rizky Bilar sudah merencanakan semuanya di tahun ini. Kita tinggal mendoakan, support mereka, karya-karya mereka, sehingga dengan modal yang mencukupi tentunya Rizky Bilar ingin menikahi kekasihnya di tahun ini dengan ya dengan mewah, dengan apa yang menjadi impiannya selama ini, yakni menikah sekali untuk selamanya. Jadi doi tentunya tahu bahwa yang ada di hatinya hanyalah Lesti seorang. Jadi bagi kalian yang masih penasaran dan inginkan kabar terbaru mengenai kesayangan kita ini, jangan lupa dan ragu untuk langsung stay tune di channel kita. Caranya cukup mudah, dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan info dan kabar terbaru dari mereka berdua. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.